Hari ini petugas kami mendapati dua orang penumpang warga negara Cina. Dari hasil image kami, barang bawaannya kedapatan bawa macam bentuk botol-botol yang kami duga adalah minuman. Selanjutnya petugas kami memanggil yang bersangkutan dan kami lakukan wawancara singkat dan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk memeriksa barangnya. Yang bersangkutan tidak berkeberatan dan kami lakukan pemeriksaan. Nah, itu karena itu kami karena itu. Iya, mana itu? Akan tag your baggage. Iya, the bag. Iya, tag you. Yes. Your bag. Aku lihat ya. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap penumpang pertama kedapatan ada beberapa botol. Tulisannya menggunakan tulisan Cina. Tugas kami kebetulan tidak memahami bahasa Cina jadi tidak tahu. Permasalahannya lagi, penumpang tersebut juga tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian kami menunjuk botol tersebut, kami menanyakan ini untuk apa? Yang bersangkutan menjawab bahwa menggunakan bahasa isyarat seperti untuk makan-makan. Kalau kami lihat ini mungkin semacam bumbu masak. Itu ada sekitar 4 botol. Sedangkan untuk yang 2 botol lagi kami duga itu adalah minuman karena ada tulisan 40% alkohol. Sesuai ketentuan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010 bahwa untuk penumpang yang datang ke Indonesia diperkenankan membawa 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Karena yang bersangkutan datang berdua maka mendapat hak banyak 2 liter. Satu, dua, satu, satu. Satu tua. Dan untuk koper yang kedua, kami mendapati ada beberapa slop rokok. Setelah kami cek, ternyata ada dua slop rokok. Di mana sesuai ketentuan terhadap kelebihan satu slop rokok tersebut, oleh petugas dilakukan penyitaan dan dilakukan pemusnahan. Penumpang tersebut masih berusaha juga dengan cara melakukan penyuapan kepada petugas. Tapi karena petugas kami mengetahui aturan dan bahwa penyuapan itu dilarang, maka tuh kami menolak. Dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan, petugas kami langsung memusnahkan rokok tersebut di hadapan penumpang tersebut. Kedua orang penumpang tersebut dengan sedikit agak kesal meninggalkan meja pemesanan dan menuju keluar bandara.